Hey, what's up guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian enchantment poh di Minecraft. Oke, jadi enchantment ho itu ada 5. Dan ini dia. Pertama itu ada efisiensi, satu, yang kedua ada fortune, terus yang ketiga mending, keempat shield touch, dan kelima breaking. Tapi shield touch ini nggak bisa kita gabung dengan fortune cuy. Oke, itu dia. Oh ya, dan juga sebenarnya masih ada satu lagi kurs, tapi nggak usah kita pakai. Oke, dan juga kita butuh anvil cuy. Oke, jadi netherite hoe ini terserah kalian mau pakai shield touch atau fortune cuy, tapi saran saya fortune ya. Jadi efisiensi ini berguna untuk menambah kecepatan dalam menghancurkan blok. Lalu ada fortune. Fortune ini berguna untuk menggandakan drop dari blok yang kita hancurkan cuy. Terus ada mending. Mending ini berguna untuk memperbaiki item dari XP yang kita dapat cuy. Oke, lalu ada shield torch. Shield torch ini berguna untuk kita menghancurkan blok, tapi blok itu sama seperti yang kita hancurkan. Kayak, oh contohnya grass block, kita hancurin grass block, itu kan biasanya jatuhnya dirt kan, tapi dengan ini kita bakal jatuhnya grass block juga. Lalu ada unbreaking. Unbreaking ini berguna untuk meningkatkan daya tahan item. Jadi dengan ini item kita bakal lebih lama hancurnya cuy. Oke, jadi tinggal kita enchant aja. Nih, fortune, ending, shield touch ini nggak aku pakai, unbreaking. Terus kita ganti namanya netherite oh supers. Oke, ini dia bagus. Oke, kayaknya aku bakal ngambil hoe lagi buat nunjukin ke kalian gunanya shield touch itu. Oke, ini terserah kalian mau pakai hoe apa. Kok nggak dapet? Ini dia. Oke, ini dia. Jadi ho yang ini ya, ntar ini kayak mode survival lo. Jadi ho yang seperti ini bakal lebih ini cuy, lebih bagus ya tuh. Dan ini yang shelter sini berguna untuk nih kayak gini. Ini kan biasanya jatuhnya dirt, tapi jatuhnya kalau pakai shelter itu bakal grass block cuy. Jadi itu ya gunanya ya. Dan ya seperti itu enchantment dari ho ini. Dan ya mungkin segini aja dulu untuk video kali ini coy. Dan bye bye.